Biar pakai besi. Halo, assalamualaikum tabi pun gengs, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu karena saya juga sehat ya gengs ya. Jadi ini adalah video keseruan aku di backstage atau behind the scene pas di acara Rumpi No Secret di Trans TV bareng sama Kak Feni Rus ya gengs ya. Dan alhamdulillah aku diundang untuk menjadi bintang tamu. Siap. Jadi ini keseruan di backstage-nya pas aku lagi proses make up-in karena kita udah buat complexion-nya terlebih dahulu di backstage ya gengs ya, biar pas on stage nantinya itu nggak kelamaan pas live-nya, karena Rumpi kan live ya, durasinya cuma nggak nyampe 1 jam kalau nggak salah. Dan pastinya, oh 1 jam sorry. Nah pastinya ketika di stage cuma 30 menit kita sudah menyelesaikan full make up-nya gengs ya. Jadi lebih ke dekoratif di stage-nya, behind the scene-nya itu aku lagi mengerjakan complexion-nya. Dan di sini behind the scene, namanya behind the scene ya gengs ya, yang tidak dilihat mata biasanya ya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi justru itu biasanya seru dan lucu gengs. Jadi aku apply complexion pas proses pembakaran kan, karena keburu-buru tuh ya gengs ya, keburu-buru bakar foundation atau barbecue foundation ini masih agak sedikit panas aku apply. Tapi aku biasanya nanyain dulu, mbak panas gak mbak gitu. Biasanya kalau misalnya klien yang bilang gak panas, yaudah aku apply. Nah ini aku tanya, mbak panas gak? Enggak gitu. Terus pas aku apply kedua kalinya, aduh panas. Ya biasa lagi gupek atau panik mau masuk TV ya, begitu ya gengs ya. Nah ini sebenarnya konten TikTok ya gengs ya, aku jadikan untuk konten YouTube biar sekaligus gitu. Kalau kalian pengen tahu keseruannya ketika aku masuk Rumpi No Secret ya gengs ya, karena kebetulan aku nggak ngevlog pakai kamera beneran, jadi lebih ke video HP gitu ya, ngerekam pakai HP. Makanya kalau biasanya on R-nya itu kan landscape dan keseruan di belakang panggung tuh nggak kelihatan, makanya aku mau nunjukin ini loh keseruan di belakang panggung ketika di Rumpi No Secret gengs ya. Semoga kalian semuanya suka. Kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja, dan pastikan jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, ini gratis gengs. Sekarang silahkan Mas Ari menuju ya. Ke ini langsung dikerjakan. Ini sekarang kalau kita lihat ya, ini lagi separuh jalan ya. Iya betul. Ini dipakai lem juga nggak? Lem ini, kertas juga? Enggak, tadi pakai lem bulu mata kan. Oh lem bulu mata ya. Ya. Alisnya sudah dikasih pinggiran, tinggal diisi dalamnya. Tinggal isi ya, dalamnya. Kan? Gimana perasaannya? Biasanya. Ada rasa deg-degan, was-was? Banget kulitnya ya. Terasa nggak? Atau ada udah mulai terasa kebas, tebel kondisinya. Tebel. Tapi nggak pecah-pecah, bisa nggak pecah-pecah ya? Insya Allah nggak pecah. Insya Allah. Oke, baiklah. Nah sambil menunggu Ari mengerjakan, kita lihat nanti hasilnya. Kita ngerumpi sama yang ini banyak di request juga oleh netizen luar sana. Kita lihat profil Rara Lida. Gimana Mbak, lihat hasilnya sendiri gimana Mbak? Kaget ya. Ini bakalan cuci muka atau sampai besok? Oke. Tepuk tangan dong buat rekan-rekannya. Mas Ari terima kasih ya. Oke.
Baik, sekarang lagi kita akan mendengarkan Rara nyanyi lagi dengan suara tingginya, yaitu lagu Ditikam Asmara. Kalau dia suaranya bisa begitu karena makan itu ya, empe-empe. Kalau kamu tinggi gini karena makan? Makan apa ya? Iwak asin, Bu. Karena makan endok asin. Kita tepuk tangan buat semua teman-teman saya hari ini. Terima kasih buat kalian semua. Kita ketemu lagi sampai jumpa di acara Ruby. No Secret. Rara dengan Ditikam Asmara.